bersama saya Kusto Best dari PT Indonesia. Tadi saya akan memperkenalkan kepada Anda macam-macam cara menggunakan leg curl machine untuk lying leg curl exercise, oke? Okay? Untuk lying leg curl exercise, pastikan ankle pad Anda disesuaikan dengan tinggi tubuh Anda, oke? Okay? Sehingga waktu Anda tiduran, ankle Anda akan selalu berada di bawah bantalan, oke? Okay? Seperti ini. Ketika Anda melakukan leg curl, pastikan sewaktu Anda mengangkat pad ini ke atas seperti ini, pastikan besi ini menyentuh paha Anda. Oke, ini untuk memastikan Anda benar-benar mengangkat ini dengan range of motion yang full, yang penuh gitu ya, seperti ini. Ada macam-macam cara melakukan lying leg curl, oke? Okay? Seperti ini. Ini namanya jempol kaki ke bawah. Ini akan melatih hamstring bagian bawah. Jempol kaki ke atas, melatih hamstring bagian atas. Kaki menekuk ke dalam, melatih bagian dalam. Kaki menekuk keluar, menekuk melatih bagian luar. Oke, okay, saya beri contoh cara melakukan lying leg curl dengan kaki menekuk ke dalam dan jempol menekuk ke bawah. Seperti ini. Oke. Ini. Jadi pol bawah. Taruh seperti ini. Nah. Oke, itulah macam-macam cara Anda berlatih lying leg curl. Alright. Saya Kosto Best dari Fitness Indonesia. We deliver excellent results with commitment. Thank you.